Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera semua viewer. Okey, untuk video kali ni kita nak sembang-sembang santai sikit. Ya, sembang-sembang santai sikit berkaitan dengan apa pendapat netizen tentang RS150RV2. Okey, apa-apa pun saat kita stop dulu. Kita sembang dulu, okey. Alright, jom. So yang ni antara komen-komen daripada video RS150RV2 saya tempoh hari. Jadi anda boleh baca tengoklah. Ada yang komen tentang design, ada yang komen pasal reka bentuk dia. Okey, ada yang kata tak okey, kemudian ada yang buat perbandingan V1 dengan V2 kan. Ada yang ramai jugaklah yang komplain sikit kecewa mereka menjangkakan model daripada Vietnam. Winner 150 tapi yang masuk design daripada Indon. Kemudian ada yang bersyukur kenapa mereka tak beli lagi kan. V2 baru nak pergi tengok, nak pergi beli tak jadi kan. Alhamdulillah lah, saya harap video saya dapat membantu. Kemudian banyaklah yang saya tengok mengeluh tentang design V2 ni. Saya harap anda prihatin lah tentang isu-isu ni. Dan kalau baca tengok komen-komen ni, ada jugalah yang bagi pendapat kan untuk penambahbaikan. Saya juga ada ambil komen-komen daripada channel YouTuber Agrif. Kebanyakan yang komen pun meluahkan rasa kekecewaan jugalah dekat video beliau. Jadi saya rasa Honda kena ambil action lah tentang benda ni. So anda boleh baca tengok-tengok semua komen yang ada dalam ni kan. Layan dulu. So kesimpulan yang saya rasa boleh buat daripada komen-komen netizen ni adalah, pendapat-pendapat netizen ni, saya rasa kebanyakan rider-rider kat Malaysia ni tak berpuas hati lah dengan design-design yang ada pada V2 ni. Kebanyakan meluahkan rasa kecewa. Saya rasa tak sampai 10% pun yang suka dengan design V2 kali ni. Dan jangkaan rider-rider di Malaysia ni sebenarnya lebih tinggi dan agak orang kata apa, tinggi jugalah mereka punya expectation berbanding V1, sebab mereka dah compare dengan winner 150 daripada Vietnam. Jadi saya harap lepas ni kalau ada V3 ke kan, kalau ada V3 ke, Honda kena pastikan bahawa design dia mestilah lagi garang, lagi dan yang paling penting sekali kita ingat ada ABS. Sebab Honda ni kita tahu dari segi R&D dia memang selangkah ke depan lah. Memang boleh kata berpengalaman dalam dunia pemotoran ni. Tapi bila keluar design V2 ni, ramai yang agak kecewa lah. Ramai yang agak kecewa. So saya harap anda semua yang belum bagi pandangan pendapat, boleh bagi pandangan dan pendapat, kita boleh share sama-sama, bincang sama-sama. Tak ada masalah. Apa-apa pun, assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menonton